Terima kasih, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Sintia Rompas, saudara Presiden Jokowi menjamu makan siang. Ketiga bakal capres di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mengundang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, santap siang bersama di Istana Merdeka. Suasana makan siang tampak akrab, sesekali Jokowi meminta para capres untuk mengambil dan mencoba menu hidangan yang tersedia. Jamuan ini dianggap sebagai bagian dari komitmen Presiden Jokowi mendukung ketiga bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Makanan khas Nusantara jadi menu makan siang Jokowi dan ketiga bakal capres. Mulai makanan pembuka, makanan utama, dan juga sajian penutup hingga minuman segar dihidangkan dalam jamuan itu. menu yang disantap bersama Jokowi dan para baca antara lain nasi putih, soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek panggang. Lalu ada cumi goreng, udang goreng telur asin, sayur kailan casapi, es selaksa mana mengamuk yakni es mangga kueni dicampur santan dan gula, juga jus jeruk. Bakal Capres Prabowo Subianto ucapkan terima kasih sudah diundang makan siang bersama bakal Capres lain oleh Presiden Jokowi di istana Merdeka Jakarta. Prabowo mengaku karena undangan makan siang ini dirinya bisa berkumpul bareng Ganjar dan Anies. Diundang makan oleh Bapak Presiden, ya. Dan uh, lumayan tadi ya makannya. <laughs> Saya makan banyak, sih. Ada, so ada soto tadi, ya? Soto, soto. lontong, cumi-cumi, sayur, ya. sayur, lumayan jadi bagus, ya. Kita juga dalam suasana yang akrab, dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang, kita jarang bisa kumpul, ya. Bakal Capres Sanis Baswedan pun menjelaskan, setelah makan siang dengan Jokowi, ketiga bakal Capres berbincang santai. Ketiga kandidat presiden sekaligus meniti pesan kepada Presiden agar Jokowi menjaga netralitas dalam pemilu, termasuk seluruh unsur penyelenggara yang terlibat dalam pesta demokrasi. Tidak ada sesuatu yang eh, berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden, dan mereka-mereka mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden: bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu Senada dengan Anis Ganjar juga menyampaikan para bakal capres berharap pemilu berjalan damai, adil dan para aparat tak memihak. Ganjar Pranowo bercerita ketika ketiga bakal capres kebetulan kompak berbatik saat jamuan makan siang. Kok pakai batik semua ya? Kebetulan gitu aja. Kebetulan enggak janjian ya, Pak? Ya. Gak janjian, gak janjian. ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia, uh, Pak Presiden. Mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan be orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi yang Bang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita. Yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial. Soal momen jamuan makan siang Jokowi dengan Ganjar, Prabowo dan juga Anies, kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama KSP Johannes Joko yang sudah bergabung melalui sambungan daring dan juga di studio sudah bergabung bersama kami pengamat politik sekaligus direktur eksekutif Lingkar Madani Indonesia sudah ada Bang Ray Rangkuti. Selamat petang, Bang Ray, dan Tam. selamat sore juga untuk Pak Johannes. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama -sama. Selamat akan, sore Bang Ray, yuk. selamat sore Mbak nih. Mbak Sintia. sore Dengan Sintia Pak Joko, terima kasih. Okay, Mbak Sintia. Baik, saya akan ke Pak Joko terlebih dulu hmm. ya Bang Ray. <laughs> Pak Joko kalau kata Pak Anies ini undangan kan sudah sejak pekan lalu. Kenapa Pak Jokowi mengundang para baca pres ini? Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden kepada ketiga baca pres yang harus disampaikan secara langsung mungkin? Ya, yang pertama tentu, Mbak, pertemuan ini memang sudah direncanakan lama begitu, Mbak. Tetapi karena kita tahu sendiri, para baca pres itu punya uh, se segudang agenda, Pak Presiden juga punya agenda, akhirnya waktunya dicari-cari, ya ketemunya hari ini. Bagaimanapun juga, Bapak Presiden Jokowi itu selain sebagai Kepala Pemerintahan, beliau juga sebagai uh, Kepala Negara, begitu, Mbak. Dan tentu sebagai Kepala Negara... Presiden sangat berkepentingan sekali agar seluruh proses-proses tahapan pemilu, seluruh situasi dan kondisi politik itu bisa berjalan dengan uh, situasi damai, aman, kondusif, begitu Mbak. Dan ini yang yang perlu kita apresiasi dengan pertemuan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita lihat situasi kondisi hari ini di media sosial, di masyarakat itu tampaknya mulai menghangat. Dengan pertemuan ini, setidaknya ini menjadi oase, gitu. Bagi hmm. uh, situasi yang mulai menghangat menjadi cooling system gitu untuk agar uh, ya para pendukung dari masing-masing baca pres ini bisa betul-betul uh, mengedepankan agar uh, kontestasi politik pemilu yang menjadi agenda konstitusi ya. lima tahunan ini betul-betul menjadi agenda uh, kompetisi yang produktif begitu. Oke okay. jadi oh, nah kalau dari Bang Ray sendiri. Ya. Menurut Bang Rey, pengamatan Bang Rey ini gestur politik dari Pak Jokowi seperti apa sih? Kenapa momennya sekarang? Ya, kalau momennya sekarang, ya mungkin karena udah semuanya masuk ke KPU kan. Mm -hmm. Jadi setidaknya udah 80% lah tinggalkan nanti verifikasi di administrasi untuk menetapkan apakah tiga pasangan calon presiden wakil presiden ini layak bertanding atau tidak gitu. Nah, cuman ya ini kayaknya makan-makan biasa saja. Sebetulnya kalau dilihat dari makan-makan biasa ini targetnya cuma simbolik. Mm. bahwa keempat empatnya ini rukun saja ya, nggak ada masalah apa-apa gitu, tanpa menjelaskan apakah kemungkinan, keinginan-keinginan misalnya untuk menghendaki presiden itu bisa netral atau tidak itu, itu belum terlihat di dalam hasil makan-makan uh, siang ini gitu. Mm. Nah kan kalau kita baca setidaknya dua dari uh, tiga calon presiden ini kan berbicara soal tema netralitas presiden kan, sesuatu yang mungkin bisa dipahami mengingat, ada salah satu dari calon wakil presiden ini adalah anak presiden ya. uh, Pak Jokowi gitu. Mm -hmm. Bayangan saya sih mungkin Pak Jokowi sudah memberi misalnya gambaran-gambaran apa yang dilakukan oleh beliau untuk menandaskan bahwa beliau benar-benar netral. Misalnya ini misal loh ya, ya dengan mengatakan saya tidak akan ikut kampanye, mm -hmm. misalnya begitu ya. ya. Yang kedua saya tidak mengizinkan siapapun Ya oh, orangnya yang berada di bawah kekuasaan saya untuk terlibat dalam pemenangan, mm -hmm. misalnya begitu ya. Dan seterusnya seterusnya itu contoh-contoh saja okay. untuk memberi, uh, memberi ilustrasi bahwa apa yang dimaksudkan oleh dua dari tiga calon presiden ini tercapai di dalam makan-makan itu. Jadi nggak sekedar okay. hanya makan-makan, dipoto orang, uh, isinya yang ringan-ringan saja gitu ya. Mengingat Pertemuan yang seperti ini jelas sangat mahal sekali. Gitu. Tapi kalau menurut Bang Ray sendiri ini kan <tuh> bisa dikatakan mungkin baru pertama kalinya ketika Presiden mengundang tiga baca pres yang akan maju dalam kontestasi. Menurut Anda apakah ini hanya akan menjadi momentum simbolik saja, tapi pada nantinya akan hal uh, berbeda? Ya makanya kita tunggu nanti penjelasan penjelasan mungkin dari Bung Joko, hmm. kalaupun tidak Presiden yang langsung menjelaskannya gitu. Langkah-langkah apa kira-kira yang bisa memastikan bahwa presiden ini dapat berlaku netral gitu ya. Sebab kalau cuma sekedar makan siang lalu ungkapan-ungkapan bahwa saya akan netral-netral. Tidak ada langkah-langkah yang memungkinkan orang percaya. Saya kira situasinya akan sama-sama saja. Okay. Meskipun tentu saja pertemuan ini tetap harus kita apresiasi ya. Karena itu tadi Bung Joko sudah menyebutkan. Tensinya di bawah ini sudah mulai mengeras. Ya kan. Dan yang paling penting pertanyaan orang tentang netralitas presiden itu hari demi hari makin tinggi. Jadi ya. uh, apa yang diungkapkan oleh dua calon presiden itu bukan bukan sesuatu yang mengada-ada. Ya kan? Adi, orang pertama tentu melihat proses sidang hakim MK yang kemarin kan? Ya. Yang kedua, ada anaknya presiden di dalam. Yang ketiga, presiden sendiri yang kemarin mengatakan tidak akan mengusung anaknya tiba-tiba sekarang merestui, gitu ya. Dan di ujungnya, ada di ujungnya adalah soal kemungkinan adanya sengketa hasil pelaksanaan pilpres, ya, dengan komposisi hakim yang sekarang sedang dipertanyakan orang, bahkan sedang uh, apa, dilaporkan orang ke Mahkamah ya. Kehormatan MK, begitu ya. Okay. Nah, ini semua membulat yang kalau lama-lama tidak segera diperjelas ya situasi kondisi keinginan perihal netralitas presiden itu bisa mengurangi tingkat kepercayaan Baik. orang kepada hasil pemilu. Baik. Nah, perlu diingatkan, hasil pemilu itu bukan soal faksnya soal bahwa kenyataannya su su hasil suara dihitung dengan baik macam-macam hmm. bukan sekedar itu tapi termasuk di dalamnya menjaga trust menjaga rasa kepercayaan orang hmm. baik kepada pemerintah yeah. yang sedang berkuasa sebagai penanggung jawab pemilu maupun kepada penyelenggara pemilu dalam baik. ini KPU sebenarnya ada ya. jangka panjang yang harus uh, difikirkan seperti yang itu yang ya harus bang Bukan, okay. makanya mungkin makan siang ini tentu tidak akan menyelesaikan yeah. eh, jawaban saya tertanian. coba bergeser ke pak joko hmm. pak joko kenapa si sebenarnya momennya hari ini apakah memang ini waktu yang tepat karena ketiganya sudah masuk dalam uh, uh, KPU atau memang seperti yang tadi Bang Re bilang situasi di bawah ini sudah mulai memanas seperti itu. Ya, uh, yang pertama tentu kalau ditanya momennya ya momennya karena memang ketemunya agendanya begitu jadwalnya dari semuanya dan juga presiden kan hari ini itu itu yang pasti itu, Mbak. Tetapi begini, Mbak, yang saya ingin menyampaikan uh, memberikan tanggapan apa yang disampaikan Bang Ray tadi, bahwa suasana kebatinan kami di istana hari ini adalah suasana kebatinan harus dilihat konteks utuh apa yang terjadi hari ini. Sebelum pertemuan Bapak Presiden dengan baca, uh, tiga pasangan uh, tiga baca pres ini, Bapak Presiden juga bertemu dengan seluruh PJ uh, kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu sangat yang menarik adalah Bapak Presiden dengan tegas mengatakan evaluasi terhadap PJ itu bisa dilakukan. Apalagi termasuk juga evaluasi kalau PJ kepala daerah ini mulai di tahun pemil apa tahun politik ini mulai agak miring-miring. Inilah yang 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 apa yang menjadi menjadi kekuatan kami Mbak di di apa di lingkaran istana untuk terus betul-betul menjaga netralitas karena bagaimanapun juga kalau kita bicara netralitas jangan ragukan komitmen Bapak Presiden. Apa buktinya? Kalau Buktinya adalah di tahun di tahun 2019 beliau itu menjabat sebagai presiden. Tetapi pada saat beliau menjabat beliau juga running kita bisa lihat bagaimana aparat uh, negara itu netralitasnya terjaga. Karena kalau tidak terjaga Beliau itu cuma menang pada pilpres 2019 dibanding 2014 itu selisihnya enggak tidak lebih dari tiga okay. persen bahkan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tempat yeah. beliau sebagai kadernya itu menang cuma selisih 0, sekian okay. tiga persen artinya apa masalah kompetisi ini betul betul dijaga netralitasnya dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anies dan uh, komitmen itu juga betul betul dipegang. Apa disampaikan oleh Bapak Presiden okay. dalam pertemuan itu? Maaf, saya potong uh, Pak Joko. Ini kan uh, apa ya? Kalau tadi dibilang ada komitmen yang akan disampaikan Presiden untuk menjaga netralitas, tapi tadi Bang Rey juga uh, sempat menyinggung gitu ya, Bang. Ya, bahwa uh, beberapa waktu lalu Presiden sempat mengutarakan untuk sepertinya tidak ketika Gibran akan ah. maju, tapi nyatanya juga maju. Apakah ada jaminan dari Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas ini? Ya, kalau... Kalau dalam konteks jaminan, sekali lagi Mbak, kekhawatiran Bang Re, kekhawatiran masyarakat terhadap netralitas dalam setiap pelaksanaan pemilu, itu kan selalu menjadi isu rutin tiap lima tahun sekali terhadap bila ada kepentingan-kepentingan dari mereka yang berkuasa atau yang menjabat itu running dalam kompetisi itu. Tetapi sekali lagi, buktinya saja kita melihat melihat prosesnya. Kalau terkait masalah Mas Gibran maju dan segala macam itu kan Pak konstitusional ya. Kita harus harus betul-betul menghargai tiga arah poros demokrasi ada legislatif ada yudikatif kemudian ada eksekutif ini yang harus harus kita lihat tetap selain itu mbak yang yang betul-betul kita dorong adalah kekhawatiran itu oke okay, boleh masyarakat masyarakat tidak salah Bang Re dan masyarakat sipil melihat itu sebagai kekhawatiran, tetapi ayo kita wujudkan kekhawatiran itu menjadi sebuah gerak partisipatif terhadap pengawasan proses pemilu yang akan berjalan, karena bagaimanapun juga partisipasi masyarakat untuk betul-betul melihat, apalagi sekarang ini eranya era media sosial, apapun yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ap ataupun TNI dan Polri, bila terjadi keanehan-keanehan atau keganjilan penyimpangan-penyimpangan itu sangat mudah sekali tercapture. Di media sosial, dan itu sangat mudah sekali diamplifikasi. Ya. Di media sosial, disinilah sebenarnya kita berharap. Mari kita jaga demokrasi kita dalam demokrasi yang betul-betul demokrasi keindonesiaan. Ayo, kita, kita, kita pertahankan ini apa pengawasan-pengawasan dan partisipasi publik. Oke, okay. uh, Bang Rey, kalau hmm. dilihat dari pertemuan makan siang ini memang terkesan uh, apa ya begitu dekat, begitu akrab sambil menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Anies dan juga Pak Ganjar. Presiden gitu. nggak memberi pesan secara langsung, hmm. yang kita tangkap isi dari isi dari pertemuan itu kan cuma dari pak Ganjar ya. kemudian pak uh, Anies kalau pak Prabowo saya kira justru nggak memberi gambaran situasi kecuali hmm. yang makan enak sayur macam-macam dan sebagainya. Oke, okay. tapi kalau itulah makanya saya mengatakan hmm. tadi mestinya pertemuan itu jangan lagi simbolik. Nih Bung Joko mestinya sudah datang dengan seperangkat ya langkah baru apa yang akan mereka lakukan untuk menurunkan tensi ketidakpercayaan publik terhadap perkembangan uh, demokrasi kita gitu loh Apakah, itu yang saya maaf, katakan. Saya potong Jadi Bang tidak cukup sekedar penjelasan. Harus yang, dilihat uh, sebagai ini, Bang Ray tadi kan juga ada pertemuan antara presiden dengan seluruh pejabat kepala daerah okay. yang ada di situ dengan tegas okay. bapak presiden mengatakan kalau anda miring-miring akan saya ganti secepatnya tanpa harus menunggu okay. satu tahun atau masa pemerintah sebab, apa masa jabatan mereka. Sebab, itu itu menjadi komitmen luar ya. biasa menurut saya, Bang Rey. So, sebab kita sudah terbiasa melihat kata-kata yang berbeda dengan tindakan. Itu persoalan kita, Itu kan? yang Bang Reli lihat. Iya, iya, saya kira itu juga yang mengekapkan mengapa begitu cepat uh, apa namanya itu rasa uh, apa namanya itu bentuk pertanyaan orang soal netralitas presiden. Oke, okay. apakah ini akan jadi kekhawatiran ke depannya akan bisa lagi terjadi ketika kata-kata akan berbeda dengan tindakan? Ya ya mudah mudahan saya itu lebih senang kalau sebetulnya melihat tindakan daripada kata-kata karena sudah terlalu banyak kata-kata yang indah dan bagus yang berbeda tindakannya di lapangan. Hmm. Nah, oleh karena itu mungkin itu saya membayangkan Bung Joko langsung tidak mengumbar ribuan kata-kata yang sudah sering kita dengar semua serba manis yang tidak ada manis itu meskipun kita hadapi ternyata di lapangan begitu pahitnya gitu. Hmm. Nah, oleh karena itulah mau saya mengatakan begini, orang baik dan sebaik apapun dia harus tetap dibatasi di lingkungan di dalam sebuah sistem yang baik. Tapi tadi Pak Ganjar juga sempat nah, uh, menyinggung itu. bahwa Pak Jokowi orang baik. Apa maksudnya? Oh, iyalah. Kan saya sudah mengatakan tadi kalau ungkapan kata-kata baik itu tuh berhamburan di jagat politik kita yang kita lihat aksinya sebaliknya. Oke. Okay. Orang yang mengata-ngatai kemarin si A si B itu sebagai sangat buruk hmm. bisa hari ini dia ya memujinya dengan sangat baik. Itu udah kita lihat di dunia politik kita. Oleh karena itulah, saya mengatakan, "Ya, tolong dong, semua kalimat-kalimat indah itu okay. dirangkai dalam sebuah tindakan." Kalau Anda mengatakan kemarin, misalnya, mm -hmm. tidak akan mencalonkan orang karena begini, "Begono, buktikan itu sampai hari ini, supaya orang lalu percaya." Apalagi pertemuan yang kayak okay. tadi itu tidak ada pernyataan sama sekali dari presiden. Presiden cuma buat makan jamuan makan, yang bicara Bung Joko. Okay. Bung Joko hanya meng, meng, mengajak kita supaya percaya pada komitmen presiden. Oke, okay, coba kita langsung Dan tanya ke terusnya, Bung Joko. Gitu Pak Joko, kenapa Pak Presiden tidak ikut memberikan statement atas makan siang ini? Ya kita tunggu aja lah, mbak. Nanti kan pada waktunya Bapak Presiden akan memberikan statement begitu. Okay. Tetapi apa yang, tetapi saya mengapresiasi lah apa yang disampaikan bangre itu karena kita, saya tahu benar lah proses-proses bagaimana reformasi kita menjaga agar pemilu ini tetap demokratis dari waktu ke waktu. Itulah yang sama-sama ayo kita jaga, itulah sama-sama yang perlu kita dorong agar masyarakat juga yeah. juga ma yeah. berpartisipasi bersama. Yeah. Itu Mbak Ya Pak okay. setuju saya Bung Joko oleh setuju, karena ya? itu netralitas ini jangan diselesaikan di ucapan Tapi dan berhenti pembuktian. di meja makan gitu loh kira-kira. Okay. Uh, harus di dalam sebuah siap, tindakan dan kerangka sistem yang bersama, baik. Bang gitu. bang baik ya. Pak Joko terakhir untuk mengkonfirmasi apakah besok baca wapres akan juga diundang untuk makan siang bersama artinya Pak Jokowi ketemu anak sulungnya ya? Uh, kalau yang kami dapat informasi yang mengundang bukan uh, Pak Presiden begitu Mbak untuk yang baca Wapres nanti hmm. yang mengundang adalah dari uh, Pak Kiai Ma'ruf Amin dari Wakil Presiden. Tetapi oh. terkait jadwalnya seperti apa ini kan belum nantilah malaman kita baru tahu detailnya seperti apa gitu Mbak. Uh, ada alasan khusus kenapa bukan Presiden yang ingin makan siang bersama? Ya kalau kalau calon, bakal calon Presiden yang undang ya Presiden. Oh. Kalau bakal calon Wakil Presiden yang mengundang calon wakil presiden ya kurang lebih gitu aja lah mbak, sederhana aja lah kita <laughs> okay. melihatnya. Baik, terima kasih sekali lagi tenaga ahli utama <laughs> KSP, Johannes kasih, Joko, Cynthia. sudah bergabung bersama kasih. kami. Bang terima, kasih terima, terima kasih sekali banyak. lagi Yo. Bang Ray Rangkuti, Yo. pengamat politik sekaligus direktur eksekutif lingkar Madani Indonesia. Mudah-mudahan tidak hanya kata-kata, tapi bisa tidak dengan... Ucapan, tidak berhenti tidak di ucapan dan tidak selesai di meja makan. Gitu. Terima kasih, selamat sore.